Minangka tarekah pikir ngahangketkan pangwangunan jalan tol Cileunyi Sumedang Dawan atau Cisumdawu mangratus ratus kios di pasar sehat Cileunyi dibongkar paksa ku pihak pengembang PT Citra Marga Lintas Jabar. Eta eksekusi bangunan teh diaping ku pihak polisi dume pihak nu ngokolakeun pasar nyorang unjuk rasa. Alatan sidang gugatan patalijeng pangwangunan jalan tol masih dipaju. Pihak anu ngokolakeun jalan tol Cileunyi Sumedang Dawan atau Cisumdawu ngalakonan eksekusi ka 100-100 kios pasar sehat di lelewak Cileunyi Kabupaten Bandung. Dina amprona eta eksekusi teh diaping ku pihak pengadilan Balai Bandung jeung anggota polisi. Rarancangna eta wangunan anu dirugrug genteh engkena bakal jadi lawang kaluar tol Cisumdawu. Petugas PPK pengadaan tanah jalan tol Cisumdawu, Martin Andreas, ngeceskin prak-prakan eksekusi wangunan jeung lahan eta pasar teh dilakonan, sangkan pembangunan jalan tol bisa pungkas luyu kana omberna. Rarancangna eta jalan tol Cisumdawu teh bakal ngajanggelek dina akhir tahun 2021. Yang kebetulan posisi ini akan menjadi pintu keluar dari exit tol Cisumdawu menuju ke arah Cileunyi. Jadi memang bidang terakhir ini adalah pasar ini. Dan kita sangat membutuhkan lahan pasar ini untuk sebagai pengalian arus sebelum kita melakukan konstruksi pada tol existing. Melakukan putusan pengadilan. Di Namprona, eta eksekusi lahan tur bangunan teh di papaesan ku unjuk rasa ti pihak anu ngokolakeun pasar sehat Cileunyi. Pangnakitu anu ngokolakeun pasar ngerong, eta eksekusi sagawayah, dumeh sidang gugatan patalijeng pangwangunan jalan tol masih dipaju. Intinya eksekusi yang dilakukan belum berdasar hukum kuat ya sebenarnya? Tidak berdasarkan hukum. Dari mana, karena pihak PUPR sama BPN sendiri masih mengajukan upaya hukum kasasi dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau mereka memaksakan bagaimana Pak dari pihak kuasa hukum dan para pedagang Pak? Ya mestinya semua warga negara harus taat hukum di atas kepentingan apapun, karena itulah negara hukum. Najan di papaesan ku unjuk rasa, prak-prakan ngabongkar mang ratus-ratus kios pasar sehat Cileunyi dipaju kalawan lancar. Tapi pihak anu ngokolakeun pasar bakal ngadongsok di beberesna pasualan hukum lantaran pihakna taca nampa ganti rugi sababaraha wangunan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.